Gimana? Tak usah nggak apa-apa. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Jody Purnama. Selaku apa nih, Pak? Saya pengrajin catur raksasa. Catur raksasa. Pak, kemarin sempat beredar video nih, Pak, di beberapa akun Instagram tentang permainan adanya permainan catur raksasa di sini ya, Pak. Itu gimana, Pak, pertama kalinya, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya, kalau awalnya tadinya catur ini sebetulnya kan disewain ya. Selain dijual, saya juga disewain. Terakhir mau dipakai di GXPO Mayoran yang tanggal 9 sampai 19 April tapi dibatalin. Terus Pak, daripada dibatalin, udahlah dari dimanfaatin aja buat ngabuburit lingkungan sini biar nggak keluar, biar ngabuburitnya nggak keluar, cukup di lingkungan aja. Nah, itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Biasanya dari jam 3:30 sore sampai jam 5:30 kan menjelang buka lah, habis nyampe buka. Oh, itu digelar di jalan ya, Pak? Iya, di jalan di depan rumah. Masalahnya nggak ada tempat, belum punya tempat. Oh gitu. Itu panjang lebar papan itu berapa, Pak? Kalau papannya 5 meter kali 5 meter, petak hitam putihnya 60 cm kali 60 cm. Oh gitu. Jadi kalau dalam satu lebar itu dibutuhkan satu halaman rumah kah? Atau ya, gimana, Pak? 5 meter kali 5 meter kalau untuk jalan ini pas cukup ya. Pas cukup ya, ya. Untuk di sini, Pak. Iya, cuma motor nggak bisa lewat. Oh, gitu. Ya. Tertutup jalan ya, Pak? Iya, tertutup. Cuma udah warga udah mengizinin, semua udah mengizinin. Warga juga antusias juga sih, senang juga ada ini jadi ngabuburit keluar. Oh. Ditambah ada PSBB mungkin, Pak. Oh iya, ada ini mengikuti anjuran pemerintah. Suruh jangan ngabuburit di luar, cukup di rumah aja sama lingkungan. Pak, kalau boleh tahu, Pak, bagaimana mekanisme permainannya, Pak? Kalau permainannya, saya biasanya mainnya main cepat, bisa dua orang, sistemnya tim. Jadi kayak main pingpong. Jadi mainnya tim. Rencananya ke depan saya pinginnya si catur pingin ditonton banyak orang, seperti tinju, badminton. Itu kan yang main dua orang, tapi banyak penonton. Kenapa catur nggak ada penontonnya? Kemungkinan menurut saya karena medianya terlalu kecil, makanya jadi saya perbesar. Harapannya diperbesar supaya ada penontonnya itu. Oh, seperti itu. Jadi Bapak berharap agar raksasa ini mengundang banyak penonton ya, Pak? Kalau yang wajarnya kan catur umumnya ukuran papan kecil ya, Pak? Iya. Oh, super. Pak, udah boleh tahu udah mengrajin catur raksasa ini udah berapa lama, Pak? Saya dari tahun 2005. 2005? Iya. Pak, selain itu, Pak, antusias warga kan banyak ya, Pak, di sini ya, Pak? Iya. Nah, itu warga paham cara mainnya sama persis dengan catur biasa atau seperti apa nih, ya? Kalau awal-awalnya agak kagok. Biasa main catur kecil, terus main catur gede, kagok, pasti kagok. Tapi lama-lama udah terbiasa juga. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, gitu aja. Selain catur ini, selain olahraga pikiran, kan olahraga dapat keringat juga. Bener-bener olahraga juga. Kalau memainkan catur raksasa saya, pasti keluar keringat. Nggak mungkin kalau nggak keluar keringat ini. Itu bidaknya gimana cara menjalankan ya, Pak? Itu enteng itu, pionnya tingginya 50 cm. Beratnya cuma 2,5 kg.
Nah, kalau untuk yang menteri, raja, terus ratu, menteri, raja, terus benteng itu, kuda. Okay. Itu selisih, kalau benteng ini 55 cm. Beratnya 2,8 kg. Pokoknya ya, yang paling berat ini 3,8 kg rajanya itu. Oh, 3,8 kg. Itu terbuat dari apa, Pak? Materinya? Apa? Dari fiberglass. Fiberglass. Iya. Terus kalau saya penjualannya saya juga garansi 2 tahun loh. Pokoknya retak, pecah yang tidak disengaja, saya garansi 2 tahun. Oh, fiberglass. Dan matrasnya itu terbuat dari apa, Pak? Papannya? Matras ini hampir kayak bahan sendal jepit ya. Itu saya dari kayak busa ya. Nah, itu bisa dibongkar pasang, Pak. Bisa dibongkar pasang? Iya, bisa. Karena portable, bisa saya bongkar pasang. Oh, gitu. Mudah juga pemasangannya. Paling sekitar butuh waktu 20 menit untuk mempersiapkan ini lapangan sama bidak satunya. Oh, gitu. Jadi dalam satu permainan itu, dua orang itu nanti menggerakkan bidaknya masing-masing, Pak, dalam satu tim? Iya, itu kalau tim. Gitu. Kalau tim kan dua musuh dua, jadi empat orang. Itu ya persis pemainnya seperti kayak pingpong ini. Itu gimana tuh, Pak? Misalnya, yang kalau dua musuh dua, yang misalnya yang putih, saya jalan. Saya kan tim dua orang nih, terus sana jalan yang hitam. Terus nanti gantian teman saya yang jalanin, terus nanti gantian saya lagi. Oh, seperti itu. Yeah. Cuman hanya nambah satu orang aja ya, Pak, seperti permainan catur awalnya ya, Pak. Dan itu strategi yang digunakan juga seperti permainan catur umumnya. Yeah. Sama strateginya sama. Oh, seperti itu. Oke. Okay. Pak, udah boleh tahu udah mengrajin catur raksasa ini udah berapa lama, Pak? Saya dari tahun 2005. 2005. Iya. Yeah. Pak, selain itu, Pak, antusias warga kan banyak ya, Pak, di sini ya, Pak. Ya. Nah, itu warga paham cara mainnya sama persis dengan catur biasa atau seperti apa nih ya? Kalau awal-awalnya agak kagok. Biasa main catur kecil, terus main catur gede, kagok, pasti kagok. Tapi lama-lama udah terbiasa juga. Oh, seperti itu ya, Pak. Oke, gitu aja. Selain catur ini, selain olahraga pikiran, kan olahraga dapat keringat juga. Benar-benar olahraga juga. Kalau memainkan catur raksasa saya, pasti keluar keringat. Nggak mungkin kalau nggak keluar keringat itu. Itu bidaknya gimana cara menjalankan ya, Pak? Itu enteng itu. Pionnya tingginya 50 cm. Beratnya cuma 2,5 kg. Nah, kalau untuk yang menteri, raja, terus ratu, menteri, raja, terus benteng itu, kuda. Okay. Itu selisih, kalau benteng ini 55 cm. Beratnya 2,8 kg. Pokoknya ya, yang paling berat ini 3,8 kg rajanya itu. Oh, 3,8 kg. Itu terbuat dari apa, Pak, materinya? Fiberglass. Apa? Dari fiberglass. Fiberglass. Iya. Terus kalau saya penjualannya saya juga garansi 2 tahun loh. Pokoknya retak, pecah yang tidak disengaja, saya garansi 2 tahun. Oh, fiberglass. Dan matrasnya itu terbuat dari apa, Pak? Papannya? Matras ini hampir kayak bahan sendal jepit tuh ya. Itu saya dari kayak busa ya. Nah, itu bisa dibongkar pasang, Pak. Bisa dibongkar pasang? Iya, bisa. Karena portable, bisa saya bongkar pasang. Oh, gitu. Mudah juga pemasangannya. Paling sekitar butuh waktu 20 menit. Untuk mempersiapkan ini lapangan sama bidak satunya. Oh, gitu. Jadi dalam satu permainan itu dua orang itu nanti menggerakkan bidaknya masing-masing, Pak, dalam satu tim. Iya, itu kalau tim. Gitu. Kalau tim kan dua musuh dua, jadi empat orang. Itu ya persis pemainnya seperti kayak pingpong ini. Itu gimana tuh, Pak? Misalnya yang kalau dua musuh dua, ya misalnya yang putih, saya jalan. Saya kan tim dua orang nih, terus sana jalan yang hitam. Terus nanti gantian teman saya yang jalanin, terus nanti gantian saya lagi. Oh, seperti itu. Yeah. Cuman hanya nambah satu orang aja ya, Pak, seperti permainan catur awalnya ya, Pak. Dan itu strategi yang digunakan juga seperti permainan catur umumnya? Yeah. Sama, strateginya sama. Oh, seperti itu. Oke. Jangan lupa subscribe ya!